Rekaman CCTV menunjukkan aksi perampokan yang dilakukan pria berseragam Polantas viral di media sosial. Rekamannya juga diunggah akun Instagram @momomedsos pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan viral pria berkaos Polantas rampok BRI Link di Pelalawan, uang Rp72 juta raib. Adapun lokasinya tepat di Jalan Seminai, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Minggu 11 Agustus. Tanpa pelaku seorang diri menyergap dua pegawai BRI Link. Ia juga membawa senjata tajam untuk mengancam. Tak ada perlawanan yang dilakukan kedua korban. Beruntungnya korban selamat tanpa luka.